Pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah orang-orang atau manusia yang dipekerjakan di dalam suatu unit usaha untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan peran yang dimilikinya. Ada 4 prinsip dasar dalam sumber daya manusia. 1. Sumber daya manusia merupakan harta paling penting yang dimiliki suatu organisasi. 2. Peraturan yang berhubungan dengan sumber daya manusia harus dapat memenuhi dan meningkatkan kinerja pegawai. 3. Suasana kultur dan nilai perusahaan dan suasana organisasi yang nyaman bagi sumber daya manusia yang menunjang tujuan organisasi. 4. Manajemen sumber daya manusia berhubungan dengan integrasi, artinya semua komponen dalam organisasi terlibat dan bekerjasama membangun sinergi. Tujuan sumber daya manusia. Yang pertama, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi proses perekrutan, seleksi, sistem insentif, serta pengembangan manajemen dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai atau karyawan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang humanis, harmonis, serta produktif yang dapat dipertahankan antara manajemen dengan karyawan atau pegawai. Fungsi dari manajemen sumber daya manusia itu sendiri ada 4. 1. Perencanaan, yaitu agar program dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 2. Pengorganisasian, yaitu menjelaskan tentang pembagian hubungan kerja, tugas kerja, capaian kerja, koordinasi dalam menyelesaikan tugas, dan delegasi wewenang. 3. Pengarahan, yaitu membuat sumber daya manusia yang ada mau melakukan segalanya secara bersama-sama dan beriringan saling membantu agar dapat tercapai tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 4. Pengendalian, yaitu meliputi pengendalian semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai rencana. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses peramalan yang bersifat sistematis dengan cara menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia suatu perusahaan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Pihak perusahaan perlu memastikan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki sudah memadai, berkualitas, dan kompeten dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Menerapkan manajemen sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Yang pertama, secara efektif, yaitu mengidentifikasi beban kerja yang dibutuhkan. Yang kedua, mengidentifikasi tenaga kerja yang dimiliki. Yang ketiga, pembagian beban kerja secara tepat. Lalu yang terakhir, melakukan evaluasi secara berkala. Nah, agar cara-cara pengelolaan menjadi efisien, salah satu caranya adalah dengan memberikan kompensasi pada karyawan yang bertujuan 1. Pemenuhan kebutuhan ekonomi. Karyawan menerima kompensasi dalam bentuk upah, gaji, atau imbalan lainnya sehingga karyawan tersebut dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. 2. Meningkatkan produktivitas kerja. Dengan adanya kompensasi, maka akan mendorong karyawan untuk bekerja lebih produktif lagi. 3. Memajukan organisasi atau perusahaan. Hal ini berkaitan dengan tujuan sebelumnya. Jika produktivitas karyawan di suatu perusahaan itu baik, maka hal tersebut dapat mengembangkan atau memajukan perusahaan. Selain itu, semakin besar kompensasi yang diberikan kepada karyawan, akan menunjukkan semakin besar pula perusahaan tersebut. 4. Menciptakan keseimbangan dan keadilan. Kinerja karyawan dalam bekerja harus dihargai dengan kompensasi. Dengan demikian, tentu akan menghasilkan keseimbangan antara input dan output pada suatu organisasi atau perusahaan. Kelompok 5 pengantar manajemen sudah berada di UMKM, yaitu Nasi Uduk Kebon Kacang Ahmad Maulana. Sekarang saya bersama dengan Bapak Sabarudin selaku penanggung jawab rumah makan Nasi Uduk Kebon Kacang. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Pak, terkait manajemen sumber daya manusia yang efektif dan juga efisien. Kalau boleh tahu, apakah saat ini Bapak sedang membuka rekrutan karyawan? Pada saat Bapak sedang membuka rekrutan karyawan, apakah hal tersebut berpengaruh terhadap omset rumah makan Bapak? Tidak signifikan sih kalau perekrutan itu. Karena
Sementara kan pada waktu perekrutan kan hanya tambal sulam aja, misalnya ada yang keluar satu dua, kita cari di tempat-tempat yang strategis, banyak tempat memasang iklannya di OL, SL misalnya, dan informasi lewat orang terdekat gitu, cari calon karyawannya lewat-lewat ini aja dari mulut ke mulut. Pada saat pandemi COVID-19, apakah Bapak membuka rekrutan karyawan? Oh tidak, malah mau merumahkan, bahkan kita tutup praktis. Lama itu, berapa bisa hampir 2 tahun kita beri. Iya. Nah, itu otomatis yang makan pun tidak ada, paling ada ya take away, bungkus, itu pun minimalis sekali, langsung ke terjun bebas itu. Ya. Bagaimanakah Bapak merekrut karyawan? Apakah terdapat syarat-syarat tertentu dalam merekrut karyawan? Ya nggak terlalu ketat sih. Untuk bagian depan, waiters ya, itu minimal ya SLTA, bisa apa komunikasi dengan lancar untuk digunakannya ketika melayani tamu, terus kepribadian baik, terus jujur. Kalau keterampilan kan nanti yang belum pengalaman nanti di apa namanya di training di sini. Baik, selanjutnya kalau boleh tahu, apakah di rumah makan Bapak ini terdapat SOP yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawannya? Lalu jika ada, sanksi apa yang diberikan jika ada yang melanggar SOP tersebut? Ya ada SOP, tapi SOP yang ini aja lah untuk rumah makan apa namanya sebesar ini. Sederhanaan aja, bikin peraturan, misalnya jadwal masuk, jadwal istirahat, setelah istirahat, ketika pergantian shift, kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran di situ, misalnya telat masuk setelah istirahat, atau ketika masuk pagi bertugas, mari ditegur. Itu aja. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak mengelola kinerja para karyawannya agar bisa menaati SOP tersebut sehingga nantinya bisa bekerja secara efektif dan efisien? Ya, pertama diawasin kinerja karyawan itu satu persatu, kita awasin di mana ada misalnya ada kekeliruan ya langsung dipanggil sebentar ke belakang atau bukan di tempat umum, langsung kasih tahu bahwa ini salah. Terus ya apa ya, tidak berkala sih, sekali-sekali ya dikumpul untuk kasih tahu bahwa harus mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh respon itu sendiri. Selanjutnya, kita tahu nih Pak bahwa kesehatan para karyawan itu kan juga penting ya. Lantas apakah ada pembinaan mental untuk karyawan di sini? Pembinaan mental ya untuk di resto nggak ada. Paling pembinaan mentalnya lewat Jumatan. Oh, ya. Untuk laki-laki ketika sholat Jumat kan itu bagian dari pembinaan. Jarak antara resto dengan masjid itu hanya 5 langkah, dekat sekali. Jadi setiap laki-laki harus ikut Jumatan. Kalau untuk perempuannya? Kalau perempuannya memang belum ada pembinaan khusus. Pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana cara Bapak untuk mendekatkan diri dengan karyawan di sini agar terlihat akrab antara atasan dengan pegawai? Kami selalu komunikasi, kita tidak seperti apa namanya perusahaan-perusahaan yang menerapkan ada tenggang antara atas sama bawah, kita baur sama-sama.
sekali standar-standar yang bagus gitu untuk mendekatkan karyawan itu sendiri dengan kita. Baik, itu pertanyaan terakhir dari kelompok kami terkait manajemen sumber daya yang efektif dan efisien. Terima kasih kepada Bapak Sabarudin yang sudah menyempatkan waktunya dan bersedia untuk